alhamdulillah sekarang sudah untuk portalnya sudah dibuka. Jadi kita merasa senang juga untuk antar jemput anak-anak itu sudah tidak ada masalah lagi. Semoga kedepannya juga dibuka terus untuk portal-portal ini. Selama ini gimana Bu? Ketika di portal ditutup ini orang tua ngantar dan jemput gimana? Aduh, sangat kesusahan ya Pak ya. Apalagi yang bawa mobil, nggak bisa kan kalau sudah lewat sini harus putar balik lagi. Kan menimbulkan kemacetan juga. Terus kalau yang lewat depan nanti turunnya anak-anak juga kejauhan. Apalagi bawaannya kan juga berat anak-anak. Gitu. Iya. Kalau putra atau putrinya Bu yang di sini? Putra 2. Kelas? Kelas 2 sama kelas 3. Oh ya, kalau kelas 2-nya yang jalan jauh agak aneh ya. Iya, betul. Salam satu jiwa. Arema.